Masih belum nyala motor lu? Ya belum atuh Pur. Kalau udah mah ngapain saya benerin? Nih, gue kasih 5.000 buat lu tuh. Itu kan tadi harusnya penumpang lu, karena gue yang bawa. Gue kasih 5.000 buat lu. Alhamdulillah. Makasih ya Pur. Tumben kamu baik sama saya. Tapi nanti kalau ada penumpang buat gue ya. Tor, ayo atuh Tor. Parkirnya yang bener atuh. Alhamdulillah. Udah dapet 5.000 mah kamu nyala Tor, Tor. Ya, mati lagi euy. Ini kenapa dimatiin atuh? Pra, dobrak, dobrak. Nah, itu ada bapak kamu. Pra, dobrak, dobrak. Loh, Pak. Bagas, Fadil. Ini pada ngapain, toh? Ini, Pak. Bagas sama Fadil tuh lagi bagi-bagiin brosur bengkelnya Kak Faiz. Ini, ambil dulu. Ini, Pak. Tugas. Tapi kan bapak enggak punya motor. Oh, iya. Oh ya udah, kasih aja ke pembeli ketoprak bapak. Lagian bengkelnya Kak Faiz bisa benerin gerobak kok, Om. Oh gitu toh. Ya wis, kalau gitu nanti bapak bagi-bagiin ya. Bapak mau ngider lagi. Iya, ya, Pak. Om. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prak, toprak, toprak. Ojek, Bang. Ayo. Pur. Saya dulu atuh, Pur. Lo gimana sih, kan tadi udah deal kalau ada penumpang gue yang narik. Kasihan si Anto. Jam segini bapaknya cuma baru dapat 5.000. Itu juga dikasih bukannya narik. Udah bawa, bawa, bawa. Beneran? Iya, bawa. Yakin? Yakin bawa. Asli. Ah, eh, jangan atuh, ayo. Makasih, Bu. Berangkat. Aduh, masih ke siapa lagi ya brosurnya? Masih banyak banget nih. Oh, kalau ada motor lewat, orang naik sepeda atau gerobak lewat, kita kasih aja. Yaudah, cepet tuh, ada motor, cepet. Dil, apa aku bilang motor tuh nggak ada yang mau berhenti. Oh Dil, aku punya cara. Kita buang-buang aja nih. Jangan, aja. Jangan. Kita lempar aja Fadil. Jangan, daripada nggak habis-habis. Ini punya Kak Faiz, jangan. Kalau nggak bisa habis kita mau. Ya jangan dilempar-lempar juga, kita tuh, kasih aja. Nggak ada yang mau ngambil. Jangan dilempar. Udah. Prak, toprak, toprak. Cendol manis dingin. Man. Eh Hendro, Hendro, Hendro. Siapa tuh Man? Hendro. Masa gue dibagiin brosur bengkel sama anak lo masih Fadil? Oh sama Man, saya juga dapet. Nah. Hah. Nih? Loh, iya sama. Ada-ada aja punya Ndro. Masa kita dibagiin brosur bengkel? Ada juga kalau bagiin-bagiin sama orang naik motor. Iya sih Man. Eh tapi tadi kata Fadil, Pak Es juga bisa kok benerin gerobak. Fadil, lempar aja nih sini. Eh jangan. Kalau orang lewat pasti ngebaca udah sini. Nih, lihat ya. Yuk, yuk. Tiga! Hey. Masya Allah! Kopi susunya satu lagi, Pak Ji. Berarti kopi susu lu dua ya? Iya. Gak apa-apa lah. Di rumah capek, Pak Ji. Diomelin terus. Gak ada habisnya tuh ngomelin. Iya ya udah, lu kudu sabar. Namanya juga perempuan, lu jangan ambil hati, jadi emosi lu. Iya Pak Ji, makanya saya tenangin diri di sini. Iya iya iya. Dok, ibu mana? Di dapur.
Denok, ojek masih lama ya pulangnya? Denok gak tahu Pak. Emang kenapa? Bapak pengen diantar ke toko olahraga. Ayo. Sama ojek maksudnya. Oke, mau Denok teleponin? Gak usah, Nok. Kan lagi ngojek dia. Nanti Bapak ganggu lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Jan? Habis narik? Iya cuy, habis ngirim barang. Kirain barang apaan? Gak taunya isinya tisu doang. Kalau gitu kan mending beli lagi ya. Ya kalau beli kan kamu gak dapet rezeki. Iya juga sih ya. Iya. Ini kue lo, woy. Gak usah, Jak. Itu sengaja emang gue beli buat lo, mumpung ada orang tuanya Denok di rumah. Alhamdulillah, makasih ya. Ya, sama-sama. Nih, kosnya. Gue jadi makasih dua kali. Yaudah, gue masuk dulu, Jak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yun, tadi bagaimana? Alhamdulillah, lancar, Beh. Kok udah Yoy, sekarang lu mau pergi mana Yoy? Sekarang kan Uy udah bener-bener sendiri, Be. Uy mau jualan kue, Be, buat ngidupin Alia. Ya bagus tuh, gua dukung deh. Lu tekunin terus, biar sukses. Amin. Yoy. Giniin kok kopi ya? Iya, Be.